Punya temen cowok yang males banget, sebut saja namanya Randy. Setiap hari di bulan puasa, Randy ini selalu begadang. Iya, begadang gak jelas, kadang-kadang nongkrong, main game. Sebenarnya tujuannya hanya satu, waktu siang hari. Pasti Randy ngantuk kan? Nah, jadi dia bisa tidur seharian, puasanya jadi gak berasa. Terus bangun-bangun udah maghrib. Tapi bestie, Randy ini pernah ngalamin kejadian yang lucu banget. Jadi ceritanya, seperti biasa Randy itu tidur siang. Nah, pas bangun dia ngeliat jam. Ternyata jam udah menunjukkan jam 4 sore. Randy seneng banget kan? Akhirnya dia mandi dan siap-siap untuk ngabuburit. Pas keluar dari kamar, ibu bapaknya heran dong. Lalu mereka nanya, "Randy, kamu mau kemana?" Randy pun menjawab dengan pede, "Mau ngabuburit lah, Bu." Seketika orang tua Randy tertawa terbahak-bahak. Soalnya waktu itu baru jam 1 siang. Ternyata bestie, jam di kamar Randy itu adalah jam mati. Kasihan banget Randy.